Ben, itu bukan mukanya si Aul. Kok jadi begitu ya? Gak bisa gitu sih. Ah, kumisan kribo. Ih, medeni ya. Ah, ntar aku girap-girapan dong. Ntar girap-girapan, gak bisa tidur. Kumisan beokan ke si Jampang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, anak ibu udah pulang. Udah, Bu. Kamu udah makan belum, sayang? Belum, Bu. Ya udah makan dulu, Gi, sana. Udah siang. Iya, Bu. Ibu lagi nyuci piring. Iya, Nak. Nanti aja Karin bantuin abis Karin makan ya. Gak usah, udah ibu aja tanggung. Udah sana makan. Iya, Bu. Karin mau ke kamar dulu ya. Iya, sayang. Ibu. Ya. Nah, begini dong. Kalau begini Al kelihatan lebih cerdas, lebih pinter. Mana coba lihat. Ya kan? Nah, lumayan lah, not bad. Lumayan, lumayan pinter. Gak pinter-pinter banget sih, cuma lumayan pinter ini. Makan Pur. Enggak, telat lu, gua udah makan. Harusnya dari tadi kalau minta traktir. Pur, siapa yang mau minta traktir? Saya juga udah makan atau di rumah ngapain minta traktir? Masya Allah. Iya, Bibu. Bab, kalau beli lemari yang 4 pintu itu kegedean nggak ya? Ibu bingung deh, muat nggak ya nanti ditaruh di kamar? Emang lemarinya nggak ada ukurannya gitu, Bibu? Panjang, lebar, sama tingginya berapa meter gitu? Ada, cuma kan Ibu nggak bisa ngukur kamarnya. Makanya Baba pulang sekarang bantuin ngukur kamarnya. Ya, sekarang ya. Baru juga nyampe. Pulang. Saya mau ukur kamar. Disuruh Yuli buat ngepasin, nyimpen remari. Tis. Gue heran. Lo itu suami apa kuli sih, Tis? Suruh ukur-ukur gitu. Oh iya, lo mandor ya? Pak Mandor. Berangkat. Hati-hati, Dor. Karina? Iya, Bu. Masih ada baju kotor yang mau dicuci nggak? Nggak ada, Bu. Semuanya udah Karin taruh mesin cuci. Ya udah, soalnya Ibu mau ngerendam cucian. Ya. Udah Bapak ukur kamarnya. Ukuran lemarinya berapa? Panjangnya 70 cm. Lebarnya 50 cm. Tingginya 110 cm. Masya Allah, Bibu. Bibu, kalau ukurannya cuma segitu, mah atuh lemari disimpan di kamar cukup kemana-mana, atuh. Cukup ya, Bab? Alhamdulillah. Tadinya kalau nggak cukup, Ibu mau beli yang agak kecilan aja, soalnya lebih murah. Tapi kalau yang ini cukup, ya udah beli yang ini aja deh, nggak apa-apa deh, walaupun agak mahalan juga. Dede, ini lemari kamu nih, Dek. Lemari kamu tuh, Dek. Pegel, Bu. Iya, Pak. Kadang-kadang capek banget. Harus koreksi tugas-tugas mahasiswa sambil ngurus rumah.
Gitu ya. Kira-kira tugas ibu yang paling berat apa tuh, Bu? Tugas yang paling berat sih kalau menurut ibu ya ngurusin baju, Pak. Soalnya cuaca sekarang itu kan lagi sering hujan. Jadi baju itu susah kering, gak bisa langsung disetrika. Terus jadinya numpuk deh, sekalinya nyetrika banyak banget. Kayaknya ibu pikir-pikir mendingan kita pakai asisten rumah tangga deh, Pak. Yang harian gitu, biar bisa sedikit ngeringanin beban ibu. Ah, gini aja, Bu. Gimana kalau Bunga dan Karina yang setrika bajunya masing-masing? Kan beban ibu jadi sedikit berkurang. Kalau Karina sih mungkin bisa karena dia sudah terbiasa. Tapi kalau Bunga, kayaknya kalau Bunga belum tentu mau deh, Pak. Oh iya ya. Dia kan masih kecil, masih manja.